Temu lagi dengan saya, Bang Ui dalam Ui Phoenix. Kadangkala kita dalam waktu kita keseharian, sulit sekali kita mengontrol anak dalam pemakaian internetnya. Oleh karena itu, kita sebagai orang tua tentu saja sangat berpikir tentang bagaimana cara agar anak dapat kita kontrol dalam pemakaian internet, agar terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan dalam mengakses, baik itu waktu internet yang tidak terbatas maupun mengakses konten-konten yang sebenarnya tidak perlu. Oleh karena itu, saya coba memperkenalkan informasi satu aplikasi yang penting, yakni Google Family Link. Google sudah menyediakan sebuah link aplikasi yang membantu keluarga Anda untuk membiasakan diri dengan kehidupan era digital yang sehat. Apakah tidak masalah apakah anak-anak Anda masih kecil atau remaja? Aplikasi Family Link ini memungkinkan Anda untuk menetapkan aturan dasar penggunaan perangkat digital untuk membantu memandu mereka saat belajar bermain dan jelajah secara online. Karena itu, pertama-tama kita ketik dahulu families.google.com. Lihat di bagian atas layar alamat yang kita tuju. Setelah dibuka, kemudian kita klik dapatkan aplikasi. Sudah langsung menuju ke Google Play, di mana aplikasi ini diperuntukkan untuk orang tua. Tinggal Anda baca. Kemudian kita lakukan install. Beberapa saat, kita buka. Kita bisa melakukan setel batas waktu pemakaian perangkat di siang hari atau malam hari. Kita melakukan pemblokiran dan pengizinan aplikasi. Kemudian juga menyediakan lokasi perangkat untuk anak kita. Sebelum memulai, pastikan perangkat anak Anda yang ingin diawasi ada di sekitar. Lihat perangkat yang kompatibel. Siap menjadi pengelola akun keluarga, Anda akan menggunakan akun ini untuk membuat grup keluarga dan mendapatkan layanan Google bagi keluarga. Bila Anda ingin mengganti akun, silakan mengganti akun. Apakah anak Anda memiliki akun Google? Tidak. Langkah berikutnya adalah membuat akun Google anak Anda. Dan yang kedua adalah hubungkan dengan perangkat anak Anda. Membuat akun Google untuk anak Anda. Family Link memungkinkan Anda membuat akun Google untuk anak Anda, mirip dengan akun Anda. Anda dan orang tua yang lain dapat mengelola aspek akun ini. Pelajari lanjut. Kalau sudah dipelajari, tentu kita akan membuka langkah berikutnya dengan membuat akun. Nama depan anak Anda dan nama belakang anak. Kita coba membuat akun. Hari, bulan, tahun, jenis kelamin.
memberikan nama pengguna untuk anak kita. Misalnya, kita beri nama pengguna dengan menambahkan angka 1 di belakang akun kita. Kemudian isi kata sandi, ingat hanya untuk akun anak kita. Google akan mengotorisasi kartu kredit, membantu proses verifikasi kita sebagai orang tua. Kartu kita tidak akan dikenakan biaya, otorisasi sementara akan dikembalikan. Sudah tersedia tentang penjelasan lengkap tentang akun anak kita dengan beberapa hal yang bisa dilakukan, misalnya mengakses, mengirimkan email, membeli serta mendownload, membuat lihat berbagi itu untuk orang tua dan sebagainya. Di sini sudah tersedia nomor kartu Visa dan akun kita. Kita sudah mengisi nomor kartu Visa dan lain sebagainya, maka otomatis kita lakukan klikkan untuk setuju. Klik setuju. Nah, selanjutnya kita dapat melihat dan mengembangkan aplikasi ini sesuai dengan keinginan kita dan mengontrol kegiatan anak kita. Demikian sementara bagaimana cara mendapatkan aplikasi Google Home ini. Terima kasih.